Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sedulur di Roda Channel. Semoga semua selalu sehat, seger waras, bahagia, lancar dalam hal apapun. Ini saya bersama Mas Gale dari Tata Mobil ya. Kita berkunjung di Tata Mobil Nailan Selawun Ponorogo. Kita akan melakukan review pada 3 stok baru yang ada di showroom mobil bekas Tata Mobil. Yuk, ikuti selengkapnya. Kita mulai dari unit yang pertama. Ini ada Nissan Grand Livina. Tahunnya 2009. Tipe apa Mas Galih? XP. Tipe XP, tipe yang tinggi ya berarti. 15 ini ya. 15. Warnanya hitam. Kita cek dulu. Bodi gembreng. Kaleng ya, pajaknya masih panjang ini bulan 2. Terus plat nomornya juga masih lama. Ini sedikit ada minusnya adalah lampu yang kusam. Wajar. 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 Enggak pernah dipoles. Oh, ya enggak pernah dipoles. Nah, apa adanya. Bannya tebal banget ini, baru ini malahan bannya. Bisa dibilang ini bannya baru yang depan. Kita lihat yang belakang juga baru. Tebal banget ini bannya. Jadi masih aman untuk rong tahun pun sih jalan ini. Ini bagian belakangnya. XV 15. Nah. Ini kita lihat ban-bannya ini. Nah. Ini juga. Kita lihat interiornya sekarang. Seperti ini. Mulus. Lingkar kemudinya pakai aksesoris ya, tapi bagus. Kemudian untuk dashboardnya kenceng semua. Door trim juga bagus. Jok-joknya masih ori. Joknya ori ya. Terus AC-nya single blower ya. Namanya Grand Livina rata-rata mungkin memang semuanya single blower. Untuk kilometernya itu 176.000. Aduh. 176.000 ya kilometernya. Audio masih standar bawaan ya. Audio standar bawaan dari baru. Transmisinya manual. Bisa dibantu buka mesin ya, Mas? Jenengan nggih. Ya, kita coba lihat mesinnya dulu. Mata burung, biar dibuka sama Mas Gale. Kita cek kondisi dalaman mesinnya. Nah, tetap bukan ahlinya, lek ahlinya ira iso. Ya, kita lihat. Nah, ini dalamannya bersih. Ini datang kok dicuci tok, enggak dipoles tok. Cuma dicuci tok. Nah, ini baru datang. Terus kita bisa cek lihat tulang-tulangannya. Tidak ada bekas kena, tidak ada bekas nabrak dan lain sebagainya ya. Kita lihat ini bagian depan tulangannya ini. Terus juga kita cek ini di kap mesinnya. Rapi, bersih. Asli bawaan. Jadi insya Allah aman dari benturan ya mobil ini. Tidak pernah kena atau nabrak atau lain sebagainya. Ininya juga masih. Harganya berapa Mas Gale? 75 juta saja. 75 juta saja. XP tahun 2009. Warnanya hitam. Pajak baru. Kemudian plat nomornya juga masih panjang. Masih 4 tahun ke depan. Nah, kita akan lanjut pada unit yang kedua. Untuk unit yang kedua, ini ada Isuzu Panther. Ya, ini Isuzu Panther LM Turbo. LM tapi yang sudah turbo ya. Untuk tahunnya 2011, pajaknya bulan 12, jadi masih 4 bulan lagi. Masih ya lumayan lah. Enggak terlalu panjang juga, enggak pendek. Ini bodinya gembreng banget.
Nah, untuk spionnya sudah pakai chrome. Bannya masih lumayan, 80%-an masih dapat. Footstepnya pakai aftermarket ini. Nah, ban-bannya masih tebal semua ya, belakang juga tebal. Nah, belakang sudah pakai pelindung ini. Emblem 2,5 liter turbo. Nah, ininya sudah pakai baru ya, model baru untuk stop lampnya. Ban semuanya keempat ban dari unit 2011 Panther LM turbo ini masih sangat tebal sekali. Kita lihat dalemannya. Nah, kilometernya berapa Mas? Kilometernya sampai 100. 100-an? 100-an. Nah, ini masih orisinil semua. Lingkar kemudi juga. Kita lihat pedal-pedalnya masih kayak gitu. Jadi pemakaian belum tinggi ya. Untuk audio masih standar, double din bawaan ya. Kemudian juga untuk jok-jok masih orisinil. Jok ori bawaannya. Biar kelihatan kilometer yang tinggi. Oh itu 202 itu kilometernya 202. Nah, wajar Panther kan memang untuk kendaraan perang. Ini tapi sudah ini ya Mas, power window ya. Oke, campur LM tapi sudah power window. Apa karena yang model baru itu ya? Yang baru pun yang. Lah iya. Plafon-plafon bersih tapi masih menggunakan bahan opo ya iki jenenge. Beda dengan yang semi blue drew itu loh. AC-nya single blower jok 3 baris dengan format yang paling belakang menghadap ke depan. Kalau LM tipe sebelumnya saling berhadapan-hadapan ya. Manual. Nah, transmisinya manual. Semuanya masih jeling dari unit ini. Kita lihat untuk jok tengahnya. Nah, untuk mobil irit memang Panther ini rajanya ya. Jok-joknya bersih. Nah, plafon-plafonnya juga bersih. Untuk harganya kita mau tanya dulu. Harganya berapa Mas Galih? 110 juta nego sak dadine, ya toh. 110 juta nego sak dadine. Ini Panther LM 2011 turbo. Nah, anu Mas. Anu tampak nih mau lali, ya. Nah. Kita lanjut pada unit yang ketiga. Ini Strada Triton ya, Mas? Strada Triton. Tahun berapa ya, Mas? 2014 tipe GLX. Nah, saya belum begitu paham ya kalau model-model yang beginian apa double cabin itu belum begitu paham saya. Mirip dengan Pajero. Tak kira gimana Pajero tiba ternyata double cabinnya. Cuma ngelihat dari depan tadi. Ban-ban masih lumayan tebal juga. Kita lihat yang belakang tadi udah tak lihat. Bannya wis ban radial. Bodi juga iya asli A ya Mas. Apa ini, mutasian? Ini dulu mungkin mutasi. Mutasian ya. Mutasi Kalimantan. Tapi bukan bekas tambang. Bukan bekas tambang. Pajaknya bulan 12 juga ini. Tapi AE, AENI, AE Madiun, Magetan. AE Magetan. Bannya apik-apik ya. Cuma untuk cover apa? Cover ininya ini copot, mungkin copot di tol. Ya? Copot di tol. Ini kan anu cover ini. Iya. Covernya chrome enggak ada ini. Tapi nanti kan pasti dikasih kalau jadi. Ya, kita lihat dalemannya. Ini udah pakai opo to Mas iki? Belele iki nggih anu to iki? Ini tuh lek anu lek semone kena air segini tuh ben enggak anu itu loh ya. Kayak belele gajah opo-opo namanya itu. Istilah aksesorisnya. Jadi aman ketika banjir melanda. Nah, dalemannya seperti ini. Kita lihat kilometernya berapa? 2014 ya. Itu 168.000. 168.000 untuk kilometernya.
4x4 normal ya mas? Normal ya 4x4 nya. Nah ini transmisinya double. Oli ini baru diganti. Oli gardennya juga baru diganti. Oli ini kapasitasnya 8 liter. 8 liter olinya? Oh iya. Ini jok-joknya juga masih asli ya? Jok-joknya asli. Nah ini semi-semi kain fabric gitu. Ini power window ya mas ya nih? Power window ya, power window GMT. Mobil kayak gini memang khusus di ini loh. Medan-medan ya. Nah, ininya door tripnya model pakai plastik keras ya, bukan pakai kain karena memang ini kan mobil pekerja memang. Gitu loh, mobil pekerja. Untuk audionya masih bawaan. Bawaan. Audio masih bawaan. Kita lihat untuk jok belakangnya. Seperti ini. Masih orisinil juga. Nah. Untuk Anda yang berminat silakan datang ke Tata Mobil ya. Tata Mobil ini di tepi Jalan Raya Nailan, Jalan Raya Ponorogo Pacitan, Desa Nailan, Kecamatan Selaung, Kabupaten Ponorogo. Saklore KUD Nailan. Nah, ini sudah pakai pelinggung ini. Bedliner. Apa namanya? Nama? Bedliner. Bedliner. Plastik keras itu loh. Ayo fiberglass. Ini melindungi ini kalau apa? Iya. Iya, aman banget ini. Jadi ini tuh harganya berapa, Mas? Niki 135 murah ini. 135 juta. Tinggalin teng iklan itu 160-an. Iya memang. 135 juta. Ini sudah dapat Mitsubishi Strada Triton GMT. GLX. Kalau GMT kan waktu. GLX 2014. Irit kuat ini Strada. Solar gitu. Kuat, ruso karena ini double gardan. Ya. Untuk Anda sekali lagi yang pengen atau berminat untuk 3 unit yang sudah kita review tadi, silahkan datang langsung ke Tata Mobil, Desa Nailan, Kecamatan Selaung, Kabupaten Ponorogo, pinggir jalan raya. Bisa juga kontak-kontak dulu via nomor WA yang nanti saya cantumkan pada bagian bawah video ini. Oke lur, ini review kita hari ini di Tata Mobil, Nailan, Selaung, Ponorogo. Anda yang berkenan silahkan kontak langsung ke Mas Galih melalui nomor WA yang kami cantumkan. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan, jangan lupa sholat lima waktu. Yuk.